Abdullah Zaini. Waktu itu kita masih sekitar umur 12-13. Adik saya namanya Umi Sukrin. Ini terjang itu pecahan kanung sini. Iya. Sebab adik. Adik kita. Ya udah dia 9 tahun dah kali. Iya. Ini yang ngumpet ini di Blumbang. Sebelum ada bom, kapal terbang capung kan keliling di ini. Masih kode blep. Sokle. Mulai ada anfalan kanon dari Gombong. Satu jurusan, satu tempat dihantam 3 jurusan. Dari Tangsi Gombong, dari Wero, dari Karangjati, lampu, kantam, lemari ini, lemari kaca, ajur. Itu kan ada air, apa nih? Kalen itu. Milihnya saya ketahuan, airnya itu merah. Kan redakan, pecahan ini, pecahan kanan atau mortir. Kepala putus? Bisa, sini putus, nggak ada. Ini bekasnya nih. Kenal itu. Mortir? Ini. Tapi nggak tembus. Kalau tembus, yaudah nih, ini bekasnya nih. Mortir kanan? Kena pecahan. Tapi namanya keluarga banyak yang pada sakit. Ada yang kena sininya, ada yang di situ. Ya, orang sedang membawa apaan tuh. Dia kena meninggal di jalan gitu. Terus ada ibu-ibu perempuan yang pakai gelang, kalung segala, tembus sininya kena pecahan mortir di sana tempatnya saya bilang. Teman adik saya yang meninggal situ orang berapa? Orang 4. Teman adik umurnya berapa? Yang kena sininya di situ juga. Satu tempat itu orang 4. Satu tempat lubang itu. Okay. Orang empat. Itu perempuan semua. Adiknya bapak semua. Teman adik saya itu, sepantarnya adik saya itu ya teman-teman dari daerah sini lah. Okay. Itu ada semua empat orang perempuan semua. Tapi ya ada yang tua, ada yang muda gitu. Satu lubang.